ke tempe lebih kurang 10.1. Ada 5 kilometer ni? Tak jauh dah. Kita tak jauh dah. Okey, okey. Ni, pokok ni sangat menarik. Boleh tak cerita sedikit tentang pokok yang berupa... macam gua? Dia macam gua. Pokok very unik. Sebenarnya tempat macam ni adalah tempat rehat binatang sebenarnya. Binatang suka rehat. Dia jadi tempat rehat dia. Mungkin disebabkan ramai penatian dan so dia tak sekarang dah komersial kan, jadi dia pun macam wait, dia my place macam tu. Okay, kita ambil gambar sekejap. Sekiranya anda tersesat dalam hutan sewaktu pendakian, berikut adalah beberapa langkah-langkah dan juga tips-tips yang kita boleh lakukan yang boleh membantu kita bila kita sesat. Okey, nombor satu, berpatah balik. Kalau korang tersedar yang korang sesat dalam masa 30 minit ataupun sejam tu, cuba cari laluan trek asal yang korang lalui sebelum tu. Okey, nombor dua, cari kawasan sesuai untuk rehat. Cuba tenangkan fikiran dan kembali pulih tenaga itu dengan makan dan minum sedikit. Nombor tiga, cari kesan tapak kaki ataupun tanda yang ditinggalkan, sebab kemungkinan besar maling gunung ataupun guide akan cuba mencari anda mengikut laluan trek sekiranya anda hilang. Nombor empat, tunggu di tepi trek. Okey, sekiranya masih tiada tanda-tanda pencarian, seelok-eloknya tunggu di kawasan laluan trek tu, tapi elakkan daripada tidur dekat tengah-tengah kat sana, sebab banyak haiwan binatang buas kan. Kami masih dalam perjalanan untuk menuju ke puncak, tapi sekarang ni kami berada di persimpangan untuk ke air sungai, anak air sungai dekat bawah tu. Dekat sana ada papan tanda yang cakap air tidak selamat ataupun water not safe, sebab berkemungkinan ada risiko kencing tikus. Jadi perlu berjaga-jaga, bawa air yang secukup-cukupnya. Okey, tapi sekarang ni kita akan terus menuju. Perjalanan diteruskan sehingga kita tiba di cabaran terakhir. Seperti yang maling gunung kita katakan tadi, di sinilah kami akan berdepan dengan bahagian yang paling mencabar sepanjang pendakian kami. Di sinilah kami perlu menyempuh akar-akar pokok dan trek berubah hingga hampir menegak kepada kecenderungan sekitar 70 darjah. Setelah itu, kami menggunakan tali untuk memanjat tebing setinggi bangunan 3 tingkat atau 10 meter. Huish, kayak jugalah, tapi jangan pandang bawah. Teruskan maju ke puncak. Setelah pendakian yang agak santai pada mulanya tadi, sekarang Zana terpaksa menggunakan seluruh kekuatan tubuh Zana. Bukan saja kaki, tapi Zana perlu menggunakan tangan untuk sampai ke puncak. Bahagian terakhir ini memerlukan kekuatan mental sikit, tapi Zana yakin ganjaran kita ke puncak pastinya berbaloi. Akhirnya selepas 4 jam mendaki, kami sudah pun sampai di puncak Pine Tree yang berketinggian 1448 meter dari paras laut. Dan untuk episod kali ini, bukan sahaja satu tapi dua puncak yang kami akan tawan. Dan sekarang ni kami akan teruskan perjalanan ke Twin Peak. Perjalanan dari puncak Pine Tree untuk ke Twin Peak akan mengambil masa hanya dalam 30 minit. Jom. Bentuk pokok ni sangat menarik. Dia nampak macam
sculpture. Sculpture orang buat tu. Menarik. Sepanjang laluan ke Twin Peak ini dipenuhi batu hitam. Mari kita tanya malam gunung kita, apakah batu-batu hitam ini? Kita nak sampai dah dekat Twin Peak dalam masa 10 minit lagi. Dan kat sini, kawasan ni dipenuhi dengan biji besi. Kita boleh rasa. Bandingkan antara batu biasa. Ini batu biasa, ini biji besi. Tapi mungkin kualiti biji besi dia dah sedikit lah. Tapi boleh nampak lagi lah, hitam-hitam dia. Ini orang buat besi lah. Sana di puncak Twin Peaks ini. Alhamdulillah, selepas setengah jam berjalan, kami sudah pun sampai di Twin Peak yang berketinggian 1,505 meter dari paras laut. Namun, sayangnya Zana tidak dapat menikmatinya terlalu lama kerana cuaca tidak menyebelahi kami. Biasa di sebalik kabus ni kita akan nampak di sana Gunung Semangkuk. Gunung Semangkuk, dan kita boleh tengok Banjaran Titi Wangsa juga lah. Di kawasan sana mungkin hujan, jadi kabus dia naik. Dia tolak. Dia tolak. Okay, tak ada rezeki. Tak ada rezeki dia. Mati kabus ni. Kabus mengelilingi kami, tapi tidak mengapa. Pine Tree Hill dan Twin Peaks sudah pun kami tawan. Kemana kita lepas ini? Saya Ruzana Ibrahim. Jumpa lagi dalam Kaki Gunung.